ya, dengan Goes, yaitu generasi hotel dari anak-anak sampai dengan yang paling tua itu yang usianya senior itu Abah Saram, 72 tahun. Beliau semangat. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan prokes prosedur kesehatan. Dan alhamdulillah dari komunitas Ontel Serang mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan begitu lancarnya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah total keseluruhan 50 lebih. 50 lebih total ini. Kalau keseluruhan anggota 100. Iya, jenisnya dari komunitas Serang itu warnanya hitam-hitam, yaitu ciri khas dengan kebantenannya. Gitu. Cuman memang rute yang sekarang dilaksanakan itu ada dua komunitas, yaitu komunitas Goes, generasi Ontel Elemen Serang, dan juga dari TOC, Paguyuban Ontel Cilaku. Kita bergabung mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Alhamdulillah komunitas Ontel Serang ini sudah berumur 1 tahun dan memang sebenarnya tanggal 5 Agustus kemarin mengadakan upacara, mengadakan hari ulang tahunnya. Cuman karena terbentur dengan PPKM akhirnya ditunda. Mungkin nanti melihat situasi dan kondisi PPKM berlanjut atau tidak nanti. Komunitas kita ini dibentuk memang karena motivasinya yaitu olahraga. Dan memang yaitu pemerhati budaya. Yang jelas pemerhati budaya. Kenapa? Karena memang kita sepeda tua, ya, dan kita juga sebagai warga negara yang baik melestarikan budaya bangsa. Harapan ke depan yaitu kita bisa berkembang, ya, yang namanya komunitas kita ini tetap eksis dan juga dari generasi ke generasi melestarikan budaya warisan bangsa.